Harusnya ibu gak malu. Gak malu gimana? Orang bapak menjatuhkan harga diri bapak sendiri, ibu malu. Daripada tinggi tapi uangnya haram. Hah? Buat apa? Bapak itu ingin Sarah melanjutkan kuliah lagi. Saskianya malah kabur banget. Gimana ini? Aduh. Yang minta tolong lu berdua siapa sih? Hah? Lu ganggu aja. Hilang deh harapan gue nih. Emang harapannya apa, Bang? Berisik. Oh, berisik. Tadi kurang kencang ya, Bang? Bang. Apa sih? Iya, Fatin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kata Fatin, Budi Seblak pingsan di depan rumah Umi. Ya, ke sana yuk. Yuk. Harusnya tuh dia datang ke sini, dia meluk gua. Habis itu dia obatin mata gua, dia peluk-peluk gua. Ya ampun, Saskia. Bang Budi, udah. Bang Budi pura-pura pingsan lagi. Nanti biar Saskia ke sini. Siapa tahu Saskia keluar lagi. Udah pura-pura tidur, pura-pura tidur. Lu apa sih pengen bayar gua? Gak usah banyak ngomong lo. Ide lu gak berguna. Ya, diikutin juga. Yaudah, kan. Aduh, sakit. Lu ngapain sih gua? Sakit gua. Hah? Lu ngapain sih? Bang. Hah? Udah, Bang. Pura-pura pingsan lagi. Ayo, Bang. Pura-pura lagi, Bang. Biar deket Saskia kalau kesini. Udah tidur lagi, Bang. Pergi. Ganggu aja. Saskia. Ibu gak mau tambah malu sama warga. Ibu mau bapak berhenti di warung Icis. Bapak gak malu. Bapak bekerja untuk keluarga bapak. Dan ini halal. Harusnya ibu gak malu. Gak malu gimana? Orang bapak menjatuhkan harga diri bapak sendiri, ibu malu. Daripada tinggi tapi uangnya haram. Hah? Buat apa? Bapak itu ingin Sarah melanjutkan kuliah lagi. Juga bapak ingin Saskia kembali kuat. Kalau ibu tidak mau seperti ini, ya terserah. Ini cara bapak. Terserah. Juragan kok aneh sih. Bapak dapat uang halal, ibu marah. Itu non Saskia dapat uang haram, ibu seneng. Buat Iroh nggak masuk akal. Mamski itu tadi agak keterlaluan sama Papski. Betul. Padahal kan Papski udah berusaha buat kita, Mams. Sarah, gak boleh gitu, Bu. Sekarang dengerin gua, ya. Nih, sekarang kita pisah dulu. Kita tunggu Budi sampai kasih uang ke kita.
satu lagi. Jangan sampai bikin orang lain curiga sama kita. Bro, yang penting gue di sebelah itu. Terus kita awasin, bro. Jangan sampai kabur. Bawa duit yang udah diambil dari kuburan. Itu aman, aman. Biar gue yang ngawasin Budi sendiri. Ya udah kalau gitu, kita cabut ya, bro. Ya, ayo. Yuk. Ngapain itu Apoy sama gengnya pada pada datang kemari? Kacau ini. Iya, Kang. Bisa panjang nih urusan kalau ada mereka. Kita pergi aja yuk, Kang. Ayo, cabut. Topel, buruan. Sini lo. Kamu urus ya. Woi, diangkat nih. Coba diangkat dah. Masuk loh, berat juga nih orang. Mas itu, mas itu. Waktu itu lo beneran ngasih mau kena sama jilbab lo ke gue kan? Benar. Iya nih. Ajarin gue ya cara pakainya. Ini Bang Faan. Makasih, Fatin. Bismillah. Ih, kenapa nengos kesana? Lo jangan pura-pura, seblak. Azkia. Aduh, jangan cari kesempatan dalam kesempatan. Aduh, duduk. Sekian, makasih ya udah perhatian sama aku. Waktu aku pingsan tadi. Seblak. Apa? Sol, sepatu. Sendal, sol. Mina. Astaga. Duh, kayak dikejar apaan aja deh. Jadi jatuh kan? Mina. Ya udah beresin, pakai ngomel segala. Mina. Udah, jangan. Biar gue buka. Mina. Ada apa, Pak? Kamu mukulin Minah lagi? Mukulin? Enggak. Curigaan mulu, Paip. Apalagi? Saya nggak akan pergi sebelum lihat Minah. Saya bisa panggilin orang sekampung kalau kamu mukulin Minah lagi. Panang, gimana? Aman kan semuanya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Mbak, kopi susu pakai es satu. Saya siapkan sebentar ya.
ini kampung segede apa sih? Nyari satu orang aja, wih, susahnya. Memangnya nyari siapa, Kak? Pak. Emangnya yang orang kemarin belum ketemu? Kenapa nyari dia? Jangan pakai nanya. Tahu nggak? Pernah lihat nggak orangnya? Ini orang punya suami terus kabur, kan? Malah nanya lagi. Tahu nggak? Kalau nggak tahu, mendingan bikinin kopi susu deh, pakai es. Iya. Saya siapkan. Sebentar ya. Panang. Itu yang dia cari Habibah kan, Pak? Tapi kan di situ pakai jilbab. Habibah kan nggak pakai jilbab. Iya sih. Gimana? Kita kasih tahu nggak? Pak, tapi kan masalahnya yang dia cari itu orang yang udah punya suami. Habibah kan belum nikah, Pak. Yuhu! Ini es kopinya mana ya? Kok lama banget? Bentar. Siapa yang pura-pura sih? Siapa yang pura-pura? Gue tadi beneran pingsan di situ. Seblak, gue bukan anak baru kemarin. Pipi lo kenapa? Siapa yang gulung lo? Tanya tuh, jawab. Tanya. Lu semua gak usah pada sok peduli deh sama gue ya. Gue kesini tuh karena gue pengen ditolongin sama Saskia. Udah itu aja. Kenapa sih? Ada yang mau gue omongin. Bang, udah bang, ikutin aja. Iya bang, biar aman. Bener nih, ini aja mendingan. Temen. Bang Faang, Fatin izin ke dalam ya. Iya. Ayo, Sas.